So, before we start our class, I would like to recap balik last week punya lecture, which is kita dah cover until I think most of the arithmetic punya part. Okay, before this, I think Dr. Fizudin dah cover dengan the movement, and then arithmetic punya part ada cover. Unfortunately, last 2-3 minutes sebelum kita end session lepas, saya ada janji untuk nak buat satu macam mana kita nak chat dalam apa nama ni, MySim kan. Tapi saya janji sekali lagi hari ini, minggu ni, insyaAllah. Sebab tu saya dah pakai semua wired semua, so hopefully takkan ada hari ni. InsyaAllah last 15 minutes ke lepas saya habis session ni, kita akan tengok bagaimana kita nak kita nak test instruction tu sama tak dengan apa yang kita faham. Okay, so yang ini saya dah cover ke sebelum ni tau? Compliment by accumulator, saya dah cover? Belum ke tak? Sebab saya ada dua kan, saya ada satu, saya ada lab session, satu saya ada lecture session. Jadi saya pun confused yang mana saya dah cover dan saya belum cover. Ini dah saya dah cover ke belum? Dalam lecture belum cover lagi. Untuk saya rasa untuk you all 09, saya rasa saya dah ada cover sikit dalam lab kan. Sebab 09 bukan 09 pun dah kata cover. Ada yang tak cover, ada yang tak cover ya. Tak apalah, kita reverse sikit sebelum saya nak masuk dia lain. Okay, complement with accumulator is very dia macam dia adalah just like not gate. Not gate yang diletakkan, diletakkan pada accumulator. Okay, dia letakkan not gate pada accumulator, which is kalau dalam accumulator tu, for example, dia ada value 0F, for example 0F is 0000 1111. Okay, so 1 bila dia, dia kita bagi CMA, so dia jadi F0, dia complement. So yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. So this is a CMA. And also CMC, sama juga macam CMA. Kalau CMA tu melibatkan accumulator, CMC melibatkan carry flag. Again, saya ulang balik sekali lagi, flag is most important things dalam kita nak buat program ini. So you must understand what is a flag. As a pion, you kena faham betul-betul. Okay, but what is a flag? So kita basically kita play around with two flags. One is the carry flag and another one is the zero flag. Okay, you play metal instruction mana yang involvekan carry, instruction mana yang involvekan zero. So this is most important things. Sebab in this session saya akan cover berkenaan ataupun saya akan tengok, kita akan go lagi berkenaan dengan branch. Branch ni adalah simpang ataupun adalah condition which is you boleh pergi either yes or no. Okay, so itu semua dia akan involvekan two flags, which is apa nama ni, flag yang pertama carry dan flag zero. Okay, then kita pergi kepada seterusnya. CM, oh, my plan, okay, cat, alhamdulillah. Okay, back to this compare. And then the next instruction will be compare. So what is a compare? Compare ni dia nak membezakan, beza antara satu dengan lain. Eh? Okay, compare lah macam kita nak, basically compare tu kita nak compare lah. Bila kita ada compare, kita nak bandingkan antara satu benda dengan satu benda yang lain. So, boleh saya duduk kan sebab saya nak buat ini, kena duduk sikit sebab kalau saya berdiri, nanti tak boleh nak tulis tak. Okay, compare ni dia ada, ish, saya boleh duduk sini tau. Okay, terang sikit supaya awak tak nampak kan. Okay. So,
CPI ini compare dengan, diikuti dengan AP, immediate bit data. Okey, dia ada dua jenis compare, satu CPI. Function yang kat dalam result ni sama. Cuma you kena tahu satu CPI, satu CMP. CMP diikuti dengan register. Okey. So apa yang dia compare? Atau CPI atau CMP. Dia akan compare accumulator dengan kalau CPI, AP data. Kalau CMP, dia akan compare dengan register. Whether B, C, D, E, H or L. Okay, so anyway, dekat sini kita tengok dekat dalam instruction set ni. Okay, dekat page 11. Okay, dia bukan sekadar CMP tadi ya. R dan M. So R basically B, C, D, E, H and L. Okay, tu kalau kita nak compare dengan apa? Dia compare dengan accumulator. Okay, and then ada satu M. M pun sama juga macam kita buat move tu. Sorry, kita instruction move, instruction yang sebelum ni yang pakai M. M juga, this is a memory location, memory. Compare with the memory. Memory location show at the H&L. Okay. Address dia ditunjuk pada H&L. So, for example, CMP M. Alright? So, CMP M, dia compare dengan apa? Dia compare dengan memory. But, memory yang mana? Memory kita ada, kalau katalah dalam RAM kita, kita ada 2000H until 3FF0H yang kita boleh pakai. This is a memory in, RAM in the 8051 board. Saya tak kata ini dalam, memang kita pakai yang ini untuk board-board lain. Nanti mungkin kalau pergi tempat lain, dia tak pakai benda ni. Dia tak pakai memory location ni. It depends on the architecture dia. Tapi in this UniMap, in these courses, our board use RAM dekat address 2000 hingga 3FF0. So kita boleh tulis dekat situ. So that's why saya kata memory dia akan located in the address 2000 until 3FF0. So which location yang ada M? So they show dekat yang mana? So they show dekat dalam H and L. That's it. H ada 20, L ada 35 dalam H and L tu. So dia akan compare location in the address 2035 H compare with the A. A dia compare dengan apa? Dia compare dengan data yang ada pada location ini. Data dia apa? 8-bit data. Okay, jangan confuse yang tu sekali lagi. Kita jangan confuse within address data tu. Address tu apa? Data tu apa? Okay, it's just like satu kawasan perumahan yang tersusun. So, dia ada address. Dalam tu ada penduduk dia. So, penduduk tu adalah data. The address is the address lah. Okay, contohnya kalau kat sini ada taman apa, saya tak tahu taman apa. Ataupun you ada duduk kat dalam hostel you, block apa-apa, whatever block yang you duduk kat situ, apa PF1 lah, whatever block, and then you ada bilik-bilik numbers kan. So this is an address. Address tu yang ini. And siapa yang duduk dalam tu, ada data dia, ada berapa? Ada 6 orang, ada 5 orang dalam satu bilik. So this is a data.
Okay, so don't confuse. Kita selalu yang kita compare tu adalah data dia. Tetapi show dekat address yang mana. Alright. So itu sedikit M. Tetapi yang most important things within CMP and CMPI ni adalah this one. CPI and CMP. Sama eh, dua ni. Satu dia pakai 8-bit data, satu dia pakai register. So kedua-dua ni adalah sama. Kecuali yang ini adalah CI ni. Basically kalau ada I ni, that one is the immediate data. Stand for immediate. So data, mesti bila ada I, and then after that mesti kena ada, kita nak masuk data dalam program. Immediate ni maksudnya kita masuk data melalui program. Kita tak sandarkan kepada mana-mana register, mana-mana tempat lain. So kita immediate value yang kita tulis dalam register. For example, MVIB, comma, kita letak data, betul? Kan? Apa lagi? Add before this. Add ataupun ADI. ADI kita put, lepas tu immediate. Immediate kita tambah dengan immediate data, APIC data, lepas tu. Sama juga dengan CPI. CPI ada immediate value, lepas tu. Itu yang dia nak comparekan. Comparekan dengan apa? Compare dengan A. Okay, so the most important thing is now is this part. Okay, yang ini kalau boleh ingat, ingatlah. Kalau boleh hafal, hafallah. Kalau boleh, I tak pasti in this format kita ada bagi ke tak dalam sheet ni, kita ada bagi tak dalam exam. Saya rasa tak ada bagi kot. Okay. Tetapi simple-simple things macam ni, you can just bear in mind sahaja. Okay, so dia kata kat sini, if A is smaller than R ataupun smaller than memory or smaller than the data for the CPI, so flag yang akan involve adalah carry flag, akan jadi 1. Okay, so if A equals to the register or memory or 8-bit data, so 0 flag becomes 1. If A bigger than register or memory or 8-bit data, so carry flag and 0 flags are reset. Reset mean 0 lah. Okay, so kalau dia A lebih kecil daripada, sebab kita nak compare sekarang ni, bila kita compare, dia ada tiga benda sahaja. Okay, dia ada tiga benda sahaja. Dia ada tiga benda, kecil, sama, because we play with the numbers. So, dia ada tiga benda sahaja. Kecil, sama, bigger. Okay, kalau kita dengan perkataan, dia tak boleh jadi tiga. Kalau kita cakap kan, for example, apa benda? Apa-apalah. Kita cakap for example, air apa yang ada kat sini? Kita ada air bandung, air sirap, air bandi, air pusing banyak. Dan lain-lain. Okay? Tapi saya teringat saya punya member dulu. Bila dia bercerita dengan saya, dia akan cakap, Mahmat ni, aku syak dia ada dua benda je. Tiga benda je. Tiga benda je yang dia buat ni. Satu tak tahu apa. Yang kedua, dia buatlah apa benda yang dia kata. Yang ketiga, dia buatlah apa benda yang dia kata. Tapi yang sedap bila dia cakap, yang satu tu tak tahu dia buat apa. So it can be yang lain-lain dia letak di depan kan. Bila dia cerita tu betul-betul macam, oh betul lah aku rasa dunia. Tapi dia tak salah kan, dia cerita tak salah. Kalau dia buat lain pada dua yang dia cakap tadi tu, so itu datang yang pertama dia cakap tak tahu dia buat apa. Itu just ini. Tak dapat eh? Tak dapat. Tak dapat. Okay. Tak dapat tapi kita tengok assembly. Yang tu tak dapat tak apa. Yang pentingnya assembly ni kena bagi dapat. Alright? Dia ilmu dia tinggi kan tu. Buat tu. Okay, tak apa. Biar. Okay. So, now kita ada tiga option yang kita ada. Okay, for example, data dalam, okay, bila kita nak compare ACC with, for example, kita nak pakai, sekarang ni kita nak pakai CMPB contohnya. Okay?
CMPB, apa yang dia nak buat? So kita katakan kita masuk nilai B sekarang ni dalam accumulator, nilai accumulator ada 05. Nilai dalam B ada 07. Okay, once bila dia buat CMPB, kita tahu dia akan compare A with B. Okay, so register B. So dalam A ada, dalam A ada 05, dalam B ada 07. So answer dia akan dapat, ni adalah A smaller than, smaller than B. So when the A smaller than B, apa yang akan effect pada flag? Hmm? Can flag jadi satu. So CY is equals to the 1. So once bila kita perform benda ni, dia akan jadi carry flag akan jadi satu. That's it. Itu sahaja yang compare dibuat, yang kita perlu faham. Selebihnya kitalah yang perlu design program tu jadi apa. Okay, so let's we do some simple exercise untuk untuk kita fahamkan lagi compare ini. Because compare ni one of the major benda yang kita boleh buat lah. Okay, dalam assembly ni. Okay, so saya bagi satu, lontarkan satu soalan kepada awak semua supaya awak semua boleh berfikir dan kita cuba selesaikan masalah. Okay, soalan dia mudah sahaja. Okay, ada dua value dalam B dan dalam C. Okay, dia ada comparekan B dan C itu. Alright, so sekiranya dia besar, sekiranya B, okay, dia ada value, kita nak compare B dan C. If B bigger than C, kita store dia dekat 3001H. Okay, if B equals to the C, kita store dia dekat 3002H. And if B smaller than C, kita store dia dekat 3003H. So this is the question. Okay, so this is a simple question yang kita boleh gunakan, kita boleh gunakan compare tadi tu. Saya nak tunjuk contoh macam mana kita nak gunakan compare. So bila kita tak ada idea benda ni, kita boleh buat flowchart. Bila kita tak ada idea benda ni, kita boleh gunakan flowchart. Tapi kalau kita ada dah ada dalam kepala otak kita nak buat apa, kita tak perlu flowchart pun tak apa. Tapi saya nak tunjukkan how first step yang kita buat. Tetapi macam mana nak create flowchart, itu masalah yang yang saya tak dapat solve sampai sekarang. Okay, macam mana nak create flowchart, yang saya tak dapat bantu awak lah untuk macam mana nak create flowchart. So saya cakap senang saja, kita nak create flowchart, kita kena ada dua knowledge. Satu knowledge nak buat flowchart lah. Yang satu lagi, untuk nak buat flowchart dan nak settlekan masalah ni, kita kena ada assembly tadi tu, kita kena faham instruction dia buat apa, buat apa. We must understand two things. Assembly itself, instruction. This instruction do what? This instruction do what? Buat apa, buat apa. So, daripada situ baru kita boleh ada idea yang kita nak buat flowchart. Sometimes, bila dah lama-lama kita buat, kita tak perlu pun flowchart tu. Sebab flowchart tu dia datang dari dekat dalam atas sendiri. Tapi untuk for the first step, mungkin flowchart ni membantu. Okay, and then kalau dalam exam, flowchart juga mungkin membantu.
Membantu apa? Membantu membantu saya, membantu saya memberi maklumat kepada awak. Okay? Why? Sometimes you coding salah, tapi you rasa benda tu betul kan? Sebab kocak tu ada dalam otak you. So, tapi saya tak boleh ada kuasa untuk membaca apa yang ada dalam otak you. Saya berdasarkan kepada, walaupun, for example, question tu, soalan 4, ini bukan example lagi, ini question 4 dalam final exam. Dia akan keluar satu soalan design. Walaupun soalan itu tidak minta untuk awak buat flowchart, mungkin markah untuk flowchart tu ada, tetapi kita more focus on the program writing and how you solve it. Okay, tetapi if you punya program tu salah, saya akan, kalau tak ada flowchart, saya akan faham, saya akan berprasangka yang awak memang nak buat that way. Faham tak? I mean, you memang nak buat salah lah. You faham tu salah. Tetapi if you ada flowchart and then you tulis program tu adalah sikit salah ke, tak ingat ke, whatever, silap sikit-sikit salah, then bila saya refer balik pada flowchart, so dia ada markah kat situ. So at least saya faham, oh ini dia memang nak solve the problem. Design punya problem, design punya part tu dah settle. Dia, you design tu betul lah. Tinggal lagi bila you nak transfer daripada design, nak transfer ke dalam coding, maybe ada sikit-sikit salah. So itu sebab saya kata flowchart ini penting bila kita dalam exam. Kadang-kadang kita rasa dalam exam, kita nak buat cepat lah. Ha, ini confirmnya betul. Kan? Walaupun confirm betul, tetapi kalau ada masa yang lebih, you buatlah flowchart untuk question-question yang begitu. Supaya selain daripada jawapan you, coding you, selain daripada jawapan you, lecturer juga ada some idea yang oh, you faham benda-benda. Cuma kadang-kadang you buat coding silap. So itu pun ada markah kita bagi. Walaupun tidak dinyatakan dekat situ lah. Okay, so itu yang pertama yang you kena ni lah. So kalau ada masa, right? Sebab selalunya banyak student yang ada masa bila jawab exam soalan 8085 ni. Banyak saya tengok sepanjang saya belajar mengajar ni, ada yang sampai ada banyak masa boleh tidur dalam dewan exam pun ada. Maksudnya memang banyak masa lah kot kan. Tapi bila dia dapat jawapan, dia tidak menggambarkan awak punya tidur tu. Okay, jadi macam tu lah. Okay, so first, apa yang kita nak buat, back to this question, B and C. B lebih besar daripada C, okay, kemudian C lebih besar daripada blablabla. Okay, so kita buat dia punya project. Start. Senang dia benda ni. Okay, lepas tu terus proses compare B and C. But dia cakap B and C compare kan? Boleh tak kita compare B and C? Boleh. Boleh, tapi adalah kaedah-kaedahnya bila kita nak translate nanti. Okay? And then if B bigger than C, yes. No, B equals to C, yes. No. Perlu buat lagi lah. Satu lagi. Perlu buat lagi, check ke? Tak perlu. Because why? Else lah. Sebab dia ada tiga saja kemungkinan. Okay? Dia ada B lebih kecil daripada, B lebih besar daripada C, B lebih sama besar dengan C, ataupun B rather than that, B is bigger than C. B is smaller than C. Okay, now,
So kalau kita buat yes sini, kemudian kita buat apa? Kat sini kita buat lagi satu. B is bivalency, right? Dekat dalam 3001. Right lah. Okay. Yang ini pun right 3002H. Yang ini right dalam address 3003H. Then lepas habis tu M. Okay, whatever it be, ke mana lah M. Habis. Okay. So bila kita dah ada benda ni, semudahlah pada kita untuk kita nak buat. Okay. Then apa yang kita perlu buat? Kita start coding. Start. Apa yang ada dekat dalam start? Untuk assembly dia ada dua kod saja dalam start. Satu origin, satu kita set dia punya stack pointer. It's simple as that. Okay. So origin 2000H. Kemudian LXISP, 3FF0H. Itu yang kita perlu ada dekat dalam start. Okay. And then next, compare. Saya buat dekat sini. Kita nak compare B and C. Okay. So, apa yang elok kita pakai? C, no, I mean, apa yang sesuai kita pakai? CMP ataupun CPI? Both in the register, right? So when the both in the register, kita lagi sesuai pakai CMP. Okay. But the problem of CMP, CMP dia dah cakap dia mesti A compare with other register. A compare with other register. A compare with other register. So this question dia tak ada A. Dia suruh compare B and C. Jadi kita kena samakan dulu lah mana salah satu B and C. So saya nak samakan, contohnya saya nak samakan dengan apa? C, B. Okay, it depends on you. Dalam question ni saya nak samakan C, contohnya masuk dalam A. Okay, saya buat black sikit lah. Kalau buat yang macam tu, saya jadi begini kan. Okey, saya buat contohnya. Saya nak masukkan, so C jadikan dia A first. So how we do? Move A, C. Yang ini pun bila jawab exam nanti ada juga yang tersilap ataupun tersilap ke, tak tahu ke, wallahualam. Saya boleh terima lagi kalau move A, 20 kan. Contohlah dia masuk A, 20 kan. Dia pakai movie, dia tak pakai NBI. Itu macam, oh, tak boleh terima juga tapi boleh. Yang ini pun ada juga yang silap. Move A, C. Dia kata A masuk dalam C. Kan? Ha, itu yang saya cakap. Kadang-kadang kita tersilap benda tu. Tetapi kita kena tulis kat sini. Compare B and C. Kemudian masukkan C dalam A. Bila nanti awak buat, apa nama ni, nanti bila buat nanti dia akan jadi A masuk dalam C. Tetapi yang awak masukkan C masuk dalam A. Faham tak? Tapi bila awak buat coding terus, saya faham benda tu A masuk dalam C. Tapi kalau ada some sort of apa nama ni, apa flowchart ke whatever yang you nak menunjukkan, sebenarnya saya nak masuk C dalam A. And then walaupun mungkin markah tu satu dia jadi setengah. Coding salah tapi matlamat awak tu betul. Okay. Nah, macam tu lah contohlah kan. Bila you buat program. Okay. So sekarang move C masuk dalam A. So now A must compare with the B. Because A compare with B is equivalent to the B compare with C.
C compare with B, sorry. Okay, they're two different things. So CMP B. So now apa yang kita dapat dekat sini adalah A compare with B, A is equals to the C. C compare with B. Okay. If C B lebih besar daripada C, or C lebih kecil daripada B. C lebih kecil daripada B. Okay. Which is, kalau, sorry, B, kita compare dengan B, kan? Ini A. B lebih besar daripada A. Kan? Sebab C kita dah masuk dalam A. So, kalau B lebih besar daripada A, mana dia punya? Saya letakkan dia punya A lebih kecil daripada B, CY sama dengan 1. Betul? A sama dengan B, Z flag sama dengan 1. A lebih besar daripada B, kosong. Okey. Betul? Okey, ini condition dia. Okey. So sekarang macam mana ini dah habis dah. Set dah dapat ni. Sekarang kita nak go to the condition pula. B lebih besar daripada C. Okey. B lebih besar daripada C, kita dah masuk C ke dalam A sekarang ni. So this is a C lah. Okay, B lebih besar daripada C, which is yang ni lah. Betul? B lebih besar daripada C. Nampak? Okay, so B lebih besar daripada C yang ni. So apa yang kita dapat tu? CY akan jadi 1. So CY akan jadi 1, kita guna apa? Oh, saya tak ada branch lagi, ya? Terus buat program, tak ada branch. Okay? Kita tangguhkan dulu benda ni, kita pergi tengok branch dulu. Kejap lagi, kita patah balik ke soalan ini. Okay? Before that, kita pergi tengok dulu branch. Okay. Simpan dulu. Otak dia, letakkan dalam stack. Soalan tadi, masukkan dalam step. Okay? Return to the main program. Alright. Sebab yang ni pun sama juga. Tak guna juga kita belajar. Okay. Alright. So, before kita buat soalan tadi tu, kita tengok ada, saya tak mau skip beberapa isu kat sini. Okay? So kita tengok juga ada, sebelum kita nak pergi ke branch tu, ada a few things yang you kena tengok. So the one is the rotate. Ada juga function yang dalam assembly ni dikenali sebagai rotate. Rotate ni dia buat apa? Dia shift. Okay, rotate ni ada dua rotate. Ada dua rotate, bukan left and right, eh. Ada dua jenis rotate. Satu rotate with carry, satu rotate without carry. Itu you kena faham dulu. Carry ni duduk kat mana? Carry ni basically dia duduk kat flag lah, flag dia. Flag carry tu. Okay? So, left and right saya tak mau cakap kat sini because dia sama sahaja. Kalau right, dia rotate ke mana? Kalau right, dia rotate ke sini. Kalau right, dia rotate ke sini. Ke kanan lah. Kita buka persoalan tu.
So tengok dia pergi mana, dia rotate. So yang ini dia akan rotate ke sini, yang ini dia akan rotate ke sini, yang ini dia akan rotate ke sini, ke sini. Itu rotate right. Because this is not shift, this is a rotate. So dalam assembly tak ada shift eh. So A ini akan pergi ke mana? A ini akan patah balik ke carry. This is the RAR ataupun RAL. Kalau RAL bias besar, dia ngala ke kiri. Kalau RAL dia kiri. Okay. So that one is the RAL. And this one is the RAR. Rotate with carry. Terus carry. Okay. So, ini adalah satu rotate. Jadi, daripada carry ini akan masuk ke dalam A7. Ini satu rotate. Sama. And that one is the rotate accumulator. Rotate accumulator ini dia hanya rotate benda dalam accumulator sahaja. Okay. Kalau RAL tadi, rotate with carry tadi, so yang carry tadi dia ambil kira, dia masuk dalam A7. A0 tadi tu dia akan masuk dalam carry. Okay. Tetapi untuk rotate with carry, rotate accumulator ini, dia hanya loop dekat accumulator sahaja. A7 akan masuk ke dalam A6. A6 akan masuk ke A5 sampai A0. A0 akan patah balik ke A7 dan dia akan copy the A0 tu masuk dalam carry. Okay. Different within RAL and RC ini adalah RAL dia tak ada this arrow. Dia pergi ke sini terus. Okay. Tapi RC ni dia akan rotate yang 7, yang A0 ni dia akan masuk ke A7 dan carry. Macam mana dia punya instruction? Dia cuma ada instruction RRC, that's all. Bila kita bagi RRC, kita tahu dia akan rotate satu benda. Okay. Sebagai contoh yang dalam ni, saya bagi contoh sekarang. Untuk rotate. Okay. For example, ini ada 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Okay. Ini kita bagi RRC. So, bila kita bagi RRC, ini ada dekat dalam mana ni? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
calculator sekarang adalah tak nampak sangat eh. Jadi nak tulis pakai pen apa kita tahu. Nilai dalam akumulator sekarang adalah 1010, ini dewan ni set A. 0101 ini berapa ni? 5. Nilai dalam akumulator yang kita boleh nampak adalah 05. Tetapi dalam binary dia ada yang ni lah. Okay. And then selepas pada itu kita jalankan RRC, kita bagi satu instruction RRC dekat dia. So apa yang dia buat sekarang ni, dia rotate. Yang ini pergi ke sini, yang ini pergi ke sini, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini, sini, pergi sini, pergi sini. Yang satu ini dia akan pergi ke sini dan so jadi sekarang ini value yang baru untuk ni selepas dia buat RRC ni adalah A7 tadi dia ambil value A0. Okay. So kita tengok daripada A0 ni. Ni adalah 1. So dia akan pindah sini. So sini jadi 1. CY jadi carry flag jadi 1. Okay. Nilai 1 ni dia turun ke bawah. Ke A6 jadi 1. Kemudian 0 pergi ke sini. 1 pergi ke sini. Okay. 0 ni pergi ke sini. 0 ni pergi ke sini. 1 ni pergi ke sini. 0 ni pergi ke bergerak ke kiri, dia rotate. Okay, ada yang cakap shift tadi.
Shift berbeza dengan rotate. Kalau shift dia tak patah balik ke sini lah. Shift adalah dia masuk balik nilai kosong ke sini. Tapi rotate kosong ini dia akan pergi rotate kepada kejap. Tapi shift saya rasa tak ada dekat dalam instruction set. Dalam 8085 tak ada shift. Yang ada rotate je lah. Okay. Boleh faham? So now value baru untuk ACC sekarang, accumulator sekarang nilai baru dia adalah 110010010. 1101 ni berapa lah? Apa? D. D kan? Yeah. Donkey. Betul tak? D. Betul tak? Kalau salah betulkan saya sebab saya number ni pun saya kadang-kadang saya tak pun ingat sangat. E is a 1110. F is a 1111. So this is a D. So ini 0010. Ini berapa? Ini adalah 2. Kalau dekat dalam accumulator ataupun bila kita buat dekat dalam sana, dekat dalam apa ni? Kita buat dekat dalam program, dalam software, kita tak berapa nampak sangat ada bin shift tu. Sebaliknya kita hanya nampak yang ini lah. Kita akan nampak dua benda ni lah. Sebab dia pakai hexadecimal. Tetapi kalau dia ditranslatekan ke dalam bentuk binary, then we can nampak lah benda ni. Apa yang sedang berlaku. This is the RRC. RRC, RLC. Okay, rotate left. Kalau rotate left, dia terbalik daripada benda ni. Okay. Kalau rotate left, tadi rotate right, yang ini rotate left. Same value, kita ambil 1010. Berapa tadi? 0101. Okay. Bila dia dapat rotate left, apa yang dia buat? Dia akan bergerak ke kiri. Tadi ke kanan. Ke kanan. Tadi dia bergerak ke sini. Okay. Dia bergerak ke sini. Sekarang dia bergerak ke kiri. Left. Okay. So, kita nak ambil daripada mana? Kita nak ambil daripada left. Kita ambil daripada sini satu. Alright. So, A0, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke A1. A1, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke A2. Yang ini dia akan pergi ke sini. Kemudian dia akan pergi ke sini. Yang ini akan pergi ke situ. Yang ini akan pergi ke sini. Yang ini akan pergi ke sini. Dan yang ini akan rotate. Masuk balik ke sini. Value 1 ke sini. So that is the rotate instruction. Whether dia pergi sebelah kiri atau dia pergi sebelah kanan, itu adalah beza di antara RRC dengan RLC. Okay. Kalau tadi, okay, yang ini don't forget, yang sini dia masuk satu. Alright. So kalau yang tadi RAL tadi ni, okay, RAL ni value yang sama juga saya masuk 1010001. So dalam carry flag ni ada kosong, for example. Okay. So bila RAL ni, apa yang berlaku sekarang ni, dia akan buat begini. Nilai A kosong ni dia akan pergi ke sini satu. So the one is go to this A2, and the one is go to the 1, and this is 0 0. Okay, di situ. And this one is the 1, and this one is the 0. Okay, this one is going to here, 1. And this one is going to the 1 0. Okay. So yang ini dia akan ada, actually dia akan buat 9 bit rotation. Kalau RRC tadi ni dia 8 bit rotation sahaja. Accumulator sahaja yang dia bergerak. Okay. Okay. Nampak confused. Tak confused pun kan? Senang kan? Senang kan? Tapi tak tahu guna untuk mana kan? Tak tahu guna untuk mana. Satu perkara mudah yang kita boleh guna dalam program, guna rotate-rotate ni, kita nak buat lampu raya. Kalau orang kedah, dia panggil buat lampu lit lah. Running light.
in GPS nak pergi mana? Okay, kalau kita nak buat running light, for example, from left to right. So, kita masuk dalam value 10000. So, lampu yang satu tu akan menyala, yang lain tu akan terpadam. And then kita rotate sekali, dia akan shift. Dia akan shift, dia akan shift, dia akan shift. So, dia akan jadilah running light. Dan banyak lagi lah benda yang kita boleh buat kat sini. Kita nak shift. Kita nak shift daripada lower bit to the higher bit, higher bit to the lower bit. Saya rasa ada question dekat dalam lab. Saya tak pasti lab mana, tapi ada satu question tu dia cakap lower bit shift ke higher bit, higher bit shift ke lower bit. Using this instruction lah. Kita tukar kan. Kita rotate sebanyak berapa kali yang tu? Kita tu rotate sebanyak 4 kali. So once bila kita rotate sebanyak 4 kali, selepas yang ini dia akan pergi sini pula. Lepas tu yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Sekali lagi dia akan pergi lagi sini. So dia akan duduk dekat yang asalnya duduk ke sini. Bila dia rotate 4 kali, 1, 2, 3, 4, dia dah duduk ke sini. Yang ini pun dia akan duduk di sini. Yang satu ni dia 4, duduk sini. So dia rotate. So lower bit tadi dia dah pergi ke higher bit. Higher bit 4 bit pergi balik ke lower bit. Alright. Haa, yang ini yang ditunggu-tunggu untuk hari ni kan. So this is a branch instruction. Habis bab arithmetic. Okay, finish bab arithmetic. Itu saja yang dia buat. Dia ada tambah, dia ada tolak, dia ada logic and two special instruction which is compare and the last one tadi apa, rotate. Nah, itu je, bukan susah kenapa dah sini ni. Kan? Dia ada tambah, dia ada tolak, dia ada rotate dengan dia ada OR, XOR, AND yang sebelum ni kita buat arithmetic, and then dia ada dia ada dua special tu. Okay, simple kan? Senang je, tak susah. Nanti aku dia ni boleh tau team lah. Alright? Okay, boleh saya teruskan ke branch instruction. Okay, so what is the branch? Branch ni kalau normal-normalnya, okay, untuk satu instruction ni, kalau normal dia, kalau normal untuk satu instruction ni, dia akan pergi dari satu tempat ke satu tempat tu by sequential. Okay, sequential ni macam mana? A pergi B, B pergi C, daripada B, C ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Okay, remember dalam kita punya program ini, kita dikontrol, program ini dikontrol menggunakan program counter. Program counter tu adalah next instruction dan dia kena execute. Faham tak? Okay, apa yang kita buat sebenarnya adalah kita tulis program tadi tu. Continue balik. Program ini dia akan jalan daripada A. Apa yang kita buat? First tadi kita dah buat origin 2000 ke lah. Origin 2000 tu kita buat apa? Kita buat apa dekat origin 2000? Kita cakap kita nak tulis program itu pada address 2000. As I mentioned earlier, kita boleh tulis program daripada 2000 sampai 3FFF. Because that one is a apa benda? RAM. Kita kena tulis program dalam RAM. So bila kita execute, okay, bila you dah buat lab sebelum ni kan, kalau pakai software dia akan klik simulate, betul? Kalau yang mana yang menggunakan board, kita akan type execute E. Kita buat E, lepas tu kita tulis nombor berapa? 2000 kan? 2000. Simulate pun sama juga. Sebelum kita tekan simulate, kita tekan kena tekan starting program tu, kita kena adjust dia daripada 0000, kita kena adjust dia kepada 2000. Why? Sebab kita nak run 2000. Sebelum kita nak run 2000 tu, kita ada buat satu kod yang kita namakan dia hex file. Okay?
tak problem ni kan. Kita kena run dia, kita kena buat hex file, betul tak? Kita buat hex file dekat dia. So hex file ni apa? Hex file ni machine code. Dalam hex file tu dia ada ini tunggu dulu. Okey, dalam hex file tu dia ada kod-kod dia yang dia akan simpan dekat mana? Simpan dekat 2000H tadi tu. Adalah kod dia RSI 32 RSI 31. 31 lepas tu 303 FF. Next tu dia tertulis lah. RSI dia, dia ada kod-kod macam ni lah. 3F F0 dia tulis lah macam ni, 3F F0 whatever lah. Ni dalam hex file. Kalau kita buka hex file, bila kita generate hex file, dia akan buat coding macam ni. Yang ni tak perlu, yang ni tak perlu hafal pun. Okay. Yang ni nanti akan ada, kita akan buat manual ni sikit lah. Okay. So yang ini dia akan simpan dekat mana? So dia akan simpan dalam memory allocation 2000H. Yang ini akan simpan 2001H. Yang ini akan simpan 2002H. Dan seterusnya dia akan simpan dalam memory location. Okay. Once bila you execute, kan you tekan E, kemudian you type 2000H tu, lepas tu you type 2000, lepas tu you enter. So dia akan pergi kat sini. Apa yang ada dekat 2000? So bila apa yang ada dekat 2000, dia akan tengok, oh 31. 31 ni apa dia? 31 ni LSISP. Oh ni LSISP. LSISP dia kena ada lagi 2 bit depan tu. Apa address yang berikutnya? 3FF0. So dia ambil 3FF0, dia letak dalam set pointer. So itu yang dia buat. After this, after habis benda ni, jadi nampak lah pergerakan dia, dia dikontrol oleh program program counter. Dekat tepi sana ada program counter. Program counter tu dia akan start dengan 2000. Lepas tu dia akan pergi 2001. Next dia akan pergi 2002. Habis instruction tu dia akan pergi 2003 pula. Habis 2003 dia buat apa? Oh ni sekarang ni ada instruction MOV bla 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 bla. Ah, dia buat pula instruction tu. So this program ni, itu yang sebenarnya yang happen behind benda yang kita buat ni. Yang saya nak tunjuk sekarang ni, yang saya nak cerita sekarang ni adalah benda ni yang program ini dia jalan macam gitu. Satu lepas satu instruction, satu instruction, satu instruction, satu instruction, satu instruction. Okey, dia jalan macam normal lah. Lepas 1 2 3 4 5 6. Kalau ada 14 line, so dia jalan 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 14 habis end. Okey, itu normal. Tapi mana ada kita buat program jalan macam tu? Kan? We need some junction. Kita nak skip daripada line 5, kita nak pergi line 7. Daripada line 7, kita nak patah balik line 2. Daripada line 2, kita nak pergi line 8. Line 12, line 13, whatever line kita nak pergi. So, the solution daripada situ adalah branch ini. Okay? So, branch ini membenarkan awak melompat. Melompat. Membenarkan awak lompat jump to the program yang awak nak ataupun tempat yang awak nak dia program lompat. Okay. So, dalam branch dalam branch dia ada JMP. Okay, dia ada dua jump instruction. Satu instruction dia adalah unconditional jump. Unconditional jump ni apa? Dia jump saja-saja, suka ke dia, dia pergi lah, dia nak lompat, lompat sahaja. Okay, dia tak ada apa-apa, asal dia dapat sahaja instruction tu, dia terus lompat ke address yang dia nak lompat. This is a, nama dia adalah unconditional jump. Dia punya instruction JMP. So once bila dia dapat JMP, diikuti dengan address, system build address. Dalam kita punya penulisan assembly, remember kita ada 3 kolom, betul tak? Kita ada label, kita ada instruction, kita ada data, kita ada comment. Instruction tu lah, instruction sikit data, kita ada comment.
Okey. Bila kita buat label, label apa yang kita buat? Labeling tu, bila kita buat labeling tu bererti kita savekan dia punya address, location dia. Jadi dekat sini, bila kita jump, kita terus dia ada tulis address sistem bit. So bila kita juga boleh gantikan sistem bit ini, address ini dengan label tadi. Contohnya bila you buat label ada loop. Okay, bila kita buat sini kita ada loop. Ada kita buat loop kan, label dalam program kita. Kita tak tulis pun dekat dalam program kita tu. Kita boleh juga tulis dalam jam ni, kita boleh jam 3004H contohnya. Kita boleh tulis macam tu. Tapi bila kita run program, sometimes akan kita nak tahu sampai ke label kita ni duduk kat loop mana, ni duduk kat address mana. So untuk memudahkan kita, kita letakkan dia label. So bila kita tak labelkan dia jam, lepas tu address ini diikuti dengan label. To this point. This is an unconditional jump. Right? Unconditional jump ni, once dia dapat jump saja dia akan pergi lompat jump label. So dia akan lompat ke label. Okay? Dia akan go to the label. Ataupun dia akan go to the address. If we know the exactly address ni kita tak kat mana. Tetapi basically kita tak pernah pun tahu address tu simpan dekat mana. Selalunya bila kita buat kita buat apa? Tak jadi kebakaran. Okay, once bila kita buat apa nama ni program, kita tak tahu pun dia simpan dekat address mana. Dia random dia simpan dekat RAM. Kan? Walaupun sebenarnya dia ikut susulan tu, tapi kita tak ambil tahu pun dia simpan dekat mana. Jadi kita pakai label untuk menggantikan tempat yang kita nak dia lompat. Okay, so jump to the label. Bila kita dapat jump, dia pergi jump. Itu habis. Simple kan? Jump ni, dapat je jump, lompat. Tak kisah pergi mana. Apa benda pun semua dia lompat. Okay. And then, yang ini yang interesting. The second one is the jump with condition. Conditional jump. More jump with the condition. Okay, there are a few jump with condition. Okay. So, basically, dia akan lompat juga. Sama juga seperti jump, but dia akan lompat dengan condition-condition tertentu. Dia ada kat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 condition. Okay. First kita ada jump 0. Dia come with the pair lah, biasanya dia pair. Jump 0 and jump non-zero. Ini condition yang pertama. Okay. Jump 0 dia ada label. Dengar baik-baik. Okay, dengar baik-baik yang ini. Faham baik-baik. Sebab ini pun salah satu perkara yang student tak dapat-dapat sampai final exam. Okay. Kalau tak dapat, angkat tangan cakap kat saya tak dapat. Okay. Jump 0. Dia lompat kalau, ataupun dia ikut kalau dia lompat kalau 0 flex is equals to the 1. Jump 0. Condition dia 0 flex. If 0 flex equal to the 1, so dia lompat. Lompat kat mana? Okay. Katakan kita buat sini. Jump 0, kita bagi loop. Okay. So ini adalah loop. Kemudian loop dia dekat sini. Label dia. Ini ada instruction lah. Okay. So jump 0 loop. Bila kita buat jump 0 ni, dia akan refer kepada 0 flag. So, what is condition now for the 0? Contohnya, 0 itu adalah 1. Okay? 0 itu adalah 1. Contoh. Apabila 0 itu sekarang dah jadi 1, dia akan jump mana? Dia akan pergi ke loop ni.
dia jump balik ke sini. Dan dia buat semula benda ni. Ha. Itu condition yang pertama. Condition yang kedua, dia main-main tengok mana ni. Dia dapat lagi satu instruction. Dapat juga instruction yang sama. Instruction tu adalah jam 0 ni. Bila dia dapat jam 0, dia akan tengok kepada 0 flag. So pada condition sekarang 0 flag jadi kosong. Tadi 0 flag jadi 1. So bila 0 flag jadi 1, dia loop. Dia ikut, dia jump. Dia jump follow the labeling. Kalau label tulis loop, loop lah. Kalau label tulis main, dia pergi ke main lah. Kalau whatever, labeling lah sini label. Okay. So, sekarang ni apabila Z equals 0, dia tak lompat. Itu condition yang dia kata tu. Dia lompat ketika Z 0 equals 0, 1 sahaja. Kalau Z equals 0, dia tak lompat. Dia tak lompat, dia pergi mana? Dia proceed. Dia do instruction yang seterusnya. Boleh faham? Ni faham ke tak faham? Tak faham. Tak faham. Tak faham. Kita tengok sekali lagi. Jam non-zero pula. Saya ulang balik. Tadi jam zero. Dia lompat ketika condition zero flex equals one. Jam zero. Jump non-zero pula, dia lompat ketika zero flex is equals to zero. Okay? Ni flag, ni flag. Kita kena faham dan kita kena bezakan di antara flag dan juga nilai dalam register. Dulu, waktu time saya belajar dulu, saya tak dapat bezakan di antara flag, bukan tak dapat bezakan. Saya lambat bezakan, saya tak faham. Value yang ada dalam itu value lah dalam register tu, for example. Saya tak dapat bezakan antara value itu dengan flag. Especially for the zero flag. Sebab apa? Apabila value yang dalam satu register tu, contohnya value tu jadi kosong, zero flag jadi berapa? Zero flag jadi satu. One. Ha, jadi saya macam confuse, apa ni kosong ni pasal apa nak jump apa benda pula kan? Jump non-zero, bila dia pakai jump zero dengan jump non-zero, zero flat tu kena tengok. Okay? So, jump non-zero, apabila zero flat equals to the zero, dia lompat. Apabila dia equals to the one, dia akan proceed. Okay. Dia ada dua condition saja. Satu dia lompat, satu dia proceed. Proceed ke bawah. Continue. Satu dia lompat ikut labeling. Okay. Satu dia lompat ikut labeling, satu dia proceed ke bawah. Dia tak lompat, maksudnya dia proceed ke bawah. So, bila dia proceed, tu kalau dia tak meet the condition. The condition is there. Condition tu adalah yang dinyatakan dekat sini. Okay. So, jam non-zero pula bagaimana? Okay. Saya buat satu simple program untuk awak faham jam zero, jam non-zero. Okay. Sekarang ni kita buat satu program yang simple. Simple saja program dia. Okey. Contoh sekarang ini saya letakkan okey, move MVI B, 3. Okey. And then apa yang saya buat dekat MVI B ni, saya decrease DCRB. Okey. Lepas itu saya jump non zero loop. Okay. Lepas tu yang ini, end. Loopnya saya letak di sini. Okay. So,
kita dah belajar jam 0, kita dah belajar jam non-0. Okay? So sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, kita kena tengok register B. Dalam B ada, bila dia kata MVI B, 3, dia akan masukkan 3 ke dalam B, betul? So sekarang dalam B ada 3. Okay, next apa dia buat? Dia buat yang ke bawah pula. Decrement B. Decrement B dia buat apa? Dia tolak nilai dalam B. Okay, dia tolak nilai dalam B kepada 1. So 3 tolak 1, jadi 2. Apa lagi, apa lagi decrement buat? Apa lagi decrement buat? Dia juga involvekan flag. Ingat? Saya ajak minggu lepas. Saya cakap setengah ADI, setengah increment, setengah decrement, dia involvekan flag. Kalau decrement involvekan zero flag. Kalau increment involvekan carry flag. Okay, remember that? Okay, so sekarang nilai dalam B adalah 2. So, zero flag jadi berapa? Zero flag jadi berapa? Zero flag kosong. Sebab apa? Sebab ada value pada register B. Okay? Boleh ikut? Man-man. Bahasa Cina cakap man-man tu pelan-pelan kan? Betul tak? Betul lah? Man-man pelan-pelan tak? Eh, tanya you lah. Man-man pelan-pelan. Laju-laju? Laju-laju apa pula? Laju-laju, masuk pakai. Okay. Okay, return back this one. So, sekarang ni zero flag jadi kosong. Third, dia buat apa? Jump non-zero loop. Apakah condition yang dia tengok ketika jump non-zero? Dia tengok pada zero flag. Dia jump apabila, okay, condition dia adalah jump apabila zero flag equals to 1. Betul? Ha, yang ini yang ramai yang confuse ni. Termasuk saya dulu-dulu. Okay. Lepas tu saya buat kefahaman saya sendiri. Bolehlah pakai sikit-sikit, tapi tak boleh pakai secara meluas. Ha, kalau lagi B ni tak kosong, hang kata nalak. Faham tak? Saya tak faham dekat zero flag. Saya tak faham dekat flag. Okay, so saya buat kefahaman saya sendiri. Ajaran sesat yang saya buat sini taklah sesat sangat. Okey, kalau kita tengok B ni, okey, kalau B ni B ni ada value lagi, dia sudah tak, dia akan jump. Nah, itu yang ajaran saya buatlah. Tapi the correct things, the correct way is a, dia akan jump lompat apabila z equals to the 1. By right now z equals to 0. Because why? Because this instruction involve the flag 0 tadi tu. Instruction ni involve 0 flag, and then bila dia cakap B ni masih ada value dalam tu, so Z is equal to 0. Adalah kesamaan dengan apa yang saya faham dulu, dan saya rasa most of you akan faham benda yang apa yang saya faham tu. Tapi saya nak crack the ideas. Okay, saya nak cerita benda yang betul berlaku, supaya awak boleh nampak lagi apabila awak buat CPI, apabila awak compare, apabila awak gunakan flag-flag, awak akan gunakan flag-flag ni dan berserta dengan jam. Faham tak? Ha, dia bukan decrement saja yang kita pakai jam. Jam condition. Okay. Alright? So, kena faham yang itu. So, sekarang ini zero flag adalah design. Awak tak betulkan saya? Awak tak betulkan saya? Saya bukan malaikat, tak buat salah. Manusia biasa. Kalau kadang-kadang kalau lecturer hal lain kan, kalau tengah lecturer kan, saya saja nak test kamu semua saja.
Padahal saya nak jadi silap. Saya pun silap lah sebenarnya. Okay, bukan silap. Saya confused between this one. Okay, macam saya kata, saya confused daripada zaman saya study sampai sekarang ada confused lagi. Jadi kalau awak baru nampak hari ni baru apa 3-4 lap baru nampak tu biasalah confused. Okay, so the jump if right, betul lah. Betul ya? Betul. Oh, maksudnya ini yang salah ke? Buka kitab. Branch. Mana branch? Jump non zero, jump if zero is a zero. Okay? So, salah tu betul? Betul lah kan? Kita nak jump lah kan ni. So, sekarang ni dia meet ke tak meet condition ni? Dia meet ke dia tak meet condition ni? Nak jawab pun tak pandai lah. Takut lagi dia meet test aku lagi kan ni? Okay, dia meet the condition, right? So, apa yang berlaku bila dia meet the condition? Dia proceed ataupun dia jump? Jump ikut mana? Jump to the level. Level sekarang ni loop. Apabila meet to the loop, and then dia akan lompat lah. Lompat pergi mana? Loop EIA. Lompat pergi sini. And then dia buat lagi. Dia buat lagi. Sekarang decrement B. So B sekarang 2, decrement tolak jadi 1. Zero flight jadi berapa? Jadi kosong. Okay? So bila jadi kosong, dia pergi dekat jump non zero sini, dia proceed ke ataupun dia loop, dia meet the condition. Bila meet the condition, dia jump lagi sekali. Okay, dia jump lagi sekali kat sini. For the third one ni dia jump, dia decrement B. Sekarang B jadi 1. Decrement 1 tolak 1 jadi 0. Bila 1 tolak 1 jadi 0, register is equals to the 0. So bila register equals to the 0, 0 flag naik ke 1. Register ni sudah 0, dia angkat tangan jadi 1. Flag jadi 1. 0 flag sekarang dah jadi 1. So bila 0 flag jadi 1, dia pergi kat sini jump with condition. Jump non zero, jump non zero ni dia lompat ketika zero jadi zero. Sekarang zero dah jadi satu. So dia buat apa? Dia tak lompat. Dia dah tak lompat, dia pergi ke bawah. Okay? So dia proceed. Nah, ini dia punya ni. Jadi fahaman saya dulu, saya kata kita tunggu sampai register ni kosong. Bila register ni kosong, baru dia tak lompat. Boleh juga, tapi tak berapa tepat. Yang lebih tepatnya adalah apabila zero flag ni ikut 1, dia dah tak lompat. Dia proceed. Because why? Because jump non zero ni bukan dia buat dekat lompat ni saja. Nanti kita akan tengok juga nanti dekat CPI yang saya janji nak buat lagi. Okay. So itu adalah jump with condition. Itu dua perkara, jump zero and jump non zero. Now, we turn to the jump. Belajar pakai ni ya. Jump carry and jump long carry. Oh, dah berani. Okay. Kita tengok jump carry and jump non carry. Jump carry adalah JC. Jump long carry adalah JNC. Jump carry senang. Jump carry adalah apabila C flag, carry flag equals to the 1.
jam non carry apabila C flat equals to the 0. Okey. Lepas tu dia ada lagi dekat situ jam parity. Tak perlu nak belajar sangat pening-pening kepala banyak. Okey. Jam carry. Jam carry ni dia involve yang mana? Kalau tadi dia kata pilihlah instruction-instruction yang menggunakan carry. For example, ADI, lagi apa lagi? Increment. Whatever yang guna carry, yang involvekan carry, dan kita boleh guna sekali dengan jam carry ni. Kita nak check dia. Okay? So, itu adalah condition. Okay. So, faham tak jump with condition? Yang tadilah yang saya ajar-ajar sikit-sikit ngau-ngau tu kan? So, sekarang patah balik kepada soalan yang kita nak buat tadi. Yang saya ponti tadi tu because of dia tak ajak lagi branch kan? Sebab tu saya kena ponti dulu. Sebab yang buat tak tahu pula branch tu nak tahu. Okay? So, now we turn back to this question. So, untuk kita nak boleh dapat lagi yang ni? Selepas kita compare tadi tu? Bila kita compare, kita akan libatkan beberapa flag kat sini. Kita akan ada flag 0 dan carry. Bukan beberapa lah. Ada 2 flag yang involve. Satu 0, satu carry. That's why saya cakap 0 and carry flag ni most important things yang you kena tahu. Termasuk jam carry, jam non-carry, jam 0, jam non-0. Okay? So now, bila kita nak buat B, dia lebih besar daripada C. Tadi kita dah masukkan C dalam A. So B lebih besar daripada C yang ini. Condition yang ini, betul tak? Kan? Condition yang ini, A lebih kecil daripada B. Ini ada C. Okay, sama dengan ini kan? C kecil, B besar. Ha, kita tengok kat sini. Kalau confused, kita tengok belakang ni. Yang mana ada bulu tengah ni, yang mana bulu kecil tu. Ha, yang ini bahasa Melayu. Ini apa benda dulu dalam matematik yang saya belajar kan? Ha, yang besar tu besar lah. Yang kecil tu kecil. Okay? So, kita tengok yang ni C, B. Walaupun B lebih besar daripada kecil yang sama dengan yang ni. So, yang involve sekarang ini, apabila dia yes adalah CY. Carry flag. So, kita nak guna apa? Yes. Kalau yes, kita pakai. Okay, yang ini kita letak. Sebelum kita nak letak situ, sini kita letak dulu nama dia. Kita bagi label dia. Kita bagi. Kita letaklah label apa-apa. Saya letak label kat sini. Mudah saja saya letak P1. Okey, yang ini saya letak C1. Yang ini saya letak P2. Yang ini saya letak P3. Okey. Ini untuk saya nak tunjuk lagi bila kita dapat condition jump. Okey. Dapat? So sekarang ni apabila condition yang ni macam ni kita nak buat? Macam ni kita nak check dia. If B lebih besar daripada C, yes. Kalau yes, kita pakai jump carry, jump non carry. Kita boleh guna jump carry. Jump carry, label. Labelnya kepada mana? Kita pakai jump carry, labelnya kepada mana? Yes. Betul? Yes dia adalah P1. Boleh faham sekarang ni? Sebab apa? Sebab bila jump carry ni, dia akan lompat apabila carry flag equals to the 1. Dia akan lompat ke mana? Dia akan lompat pergi ke P1. Dia akan lompat pergi ke label. Label sekarang ni, yes. Bila keadaan condition ni betul, kalau dalam flowchart, apabila condition tu betul, so dia akan go to the yes. Apabila condition tu salah, dia akan pergi ke no. So condition betul, dia akan yes. C1, jump carry C akan jadi 1. So dia akan pergi ke P1. Boleh faham eh? That's why kita letak JCP1. Ini label. Dia tak semestinya P1 lah. There can be anything. As long as you tak letakkan dia space. Label jangan letak ada space. Kalau ada space, then detect benda tu two different things. Okay? Tak ada space. Kalau nak not juga space. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Dia tak boleh. Kena ada space juga. Pakai underscore. Okay?
dia tak boleh. Dia kena ada satu sentence sahaja untuk label. Syarat untuk kita nampak label, label tu mesti ada satu sentence sahaja. Whether you gonna dash ataupun you gonna underscore. Okay. And then next, dia dah pergi ke sini. So yang ini, B equals to the C. Apabila B equals to the C, dia akan meet condition yang mana? Yang ini, betul tak? Betul? Betul? Seorang je yang betul. Salah. Okay, betul? So dia akan involve yang mana? Dia akan involve Z flag. So now Z flag, Z flag is equals to the 1. Apa condition ataupun jam yang boleh kita kita lompat kalau Z equals to the 1? J? JZ. Kalau orang putih, kalau orang putih pula London dengan JZ. Eh, bola bukan belah London, London JZ. Kalau Amerika dia panggil JZ. Eh, boleh tak? Oh, JZ tu punya ni ya? Saya pun tak kenal. Okay, dia pergi jam Z. Why kita guna jam Z? Sebab Z equals to the 1. Dia akan proceed. Betul? Betul eh? Okay, so dia proceed bagaimana? P2. If, tapi kita pakai yang ni lah sebab dia yes. Okay? Alright. So, yang habis yang kat sini, so yang bawah ini kita buatlah. So, right to the 3001. So, right to the 3001. Okay. Right to the 3001, girlfriend ajak pergi makan nasi depan ni. Lapang lah. Saya tak lapang lagi. Dia kalau isteri ajak pergi makan nasi, dia kurang lapang sikit. Kalau girlfriend ajak makan nasi, dia lapang lagi. Dan dia pun ikan sebelah je orang kan. Okay. So, next, dalam ni kita nak buat, letak dia kat mana kita nak buat, kita pakai SPA. Yang ni simple lah, ini yang ramai tak awal dulu kan kita dah belajar kan. SPA 3001H. Stop apa ni? SPA 3001 buat apa ni? Buat apa? Buat apa? Ya? Dia stop apa? Dia stop A ke dalam address, address mana? Yang ditunjukkan di sini 3001. Dia simpankan data yang dalam accumulator, dia simpan masuk dalam 3001 address. Jadi nilai dalam accumulator ni sekarang ni apa dia? Nilai dalam accumulator sekarang ni apa? A, C. Kan? Nilai C. Jadi simpanlah nilai A lah. Kan? Betul tak? Simpan nilai. Jadi yang ni C lagi kecil. Tadi saya tulis apa? Kalau C lagi kecil, tak mana orang tulis. Haa ni. Haa. C lagi kecil, B lagi besar pada C, simpan kat dalam tu. Simpan nilai apa? Tak tulis apa nilai apa yang simpan kan? Simpanlah nilai yang kecil je lah. Okay? So dia simpan kat sini. So kalau dia equals, dia simpan juga nilai tadi tu dalam accumulator, nilai accumulator tu dia simpan dalam 3001 dah. Sama juga SDA 3002H. Okay, nilai dalam accumulator tadi tu. So kalau yang sini pun dia akan simpan juga SDA 3003H. Okay, lepas tu habis. N, nanti dia balik ke N. RST1 EMD. Alright? Okay. Okay, setakat lah. Kita dapat dah benda ni. So, sekarang buat apa pula? Sekarang ini kita copy sahaja semua benda ni masuk dalam kita punya simulator. Tapi kita nak copy benda ni, dia ada cara-cara lain juga. Kan? Kita kena copy ikut, kalau dah cekap nanti kita copy ikut ni je senang.
Yang ini 2 1B, yang ini 2 1B, yang ini 2B. So kita copy yang ni first, second, lepas tu 2 1B, third, lepas tu ni fourth, fifth, lepas tu ni 7. Copy lagu tu. Okay, boleh copy lagu ni? Boleh. Ataupun awak gunakan jam. Kalau jam ni macam mana? Kita letak labeling kat sini, P1 ini kita letak jam. Bawah ni habis sini. Okey, contohnya kat sini kan. Habis yang ini, mana CMP, lepas pada ni jam. Jam P mana? Jam P, P1. Kita boleh juga buat gitu. Tapi saya dah skip satu part yang jam tu. Saya tahu yang awak tengok dari sini, awak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun letak dari sini. Okey, kemudian labeling dia nak letak macam mana? So yang ini, yang ini kan, 6, 7 ni, taklah. P1 STA 3001H. Okey. Lepas tu dia pergi mana lepas pada habis STA ni? N. Jam N. Ni saya bagi nama EN. EN ni tak boleh bagi nama. Saya bagi sama dengan saja. Okey. Lepas tu yang ni pun sama juga, P2 STA 3002H. Lepas tu jam N. Okey. Lepas tu kita buat macam ni, N sama dengan RST1 N. Okay. Lepas tu ni jam N, sini bawah dia N juga. So perlu dah jam N ni. Kalau kita tak bubuh pun dia akan turun ke bawah juga. Jadi ini tak perlu. Set satu line. Okay. Faham? Faham kau tak faham? Faham kan no? Okay. So now saya habis kelas saya sendiri lewat sikit kan, sebab tadi saya mula lewat. Jangan salah saya, salahkan Dr. Amir tadi. Dia habis kelas lewat. Saya 2 jam. Okay. So before we finish our class, saya janji tadi daripada awal tadi, saya nak tunjuk tentang Team 1. Lambat pula semua ni. Okay. Untuk hari ini kita dah settle. SMB kita dah settle. Oh, awak ada jenis dulu lah. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni untuk kita nak start benda lah ni, sebab dia tak masuk dalam saya punya tu, susah sikit nak buat. Okay. Okay, so start daripada benda ni. Saya rasa awak semua pun dah tahu kan. So kita tekan benda lah ni. Sini semua dah tahu kan, dah ajar kan. Okay, tak ada masalah, saya terus saya korang tengok. Yang ini pun dah tahu kan benda apa kan. Yang tadi sebelum ni saya dah tahu. Okay, kalau awak nak ni tekan je default. So once bila you dah tekan default, dia akan keluar benda-benda ni. Dia akan sama. Default ni maksudnya board ni sama dengan board yang ada dekat dalam lab. Dari segi addressing mode dia, dari segi RAM dia, ROM dia, semua dia letak sama dengan yang dalam sana. Jadi program yang kita guna dekat default ni, kita guna program ni, kita guna dekat dalam sana punya board, sama. Okay. And then lepas pada tu, contohnya kalau awak nak guna di port A, port B ni tak apalah. Kalau nak pakai, pakai. Kalau tak pakai, tak apa. Ni dia tak pakai lagi. Interface ni. Okay. Starting dia kita nak buat. Kita start dengan origin.
ORG 2000H, LSI SP 3FF0H. Okay. Next, yang ini yang saya cakap saya nak, kita nak guna ni. Contohnya kita nak tengok dekat apa? Kita nak tengok function-function dia yang ada tadi kan. Okay, saya nak pakai MOV dia dulu. MVI. Ada kelas ke lepas ni? Ada kelas. Biar dia tunggu sikit. Okay, saya buat cepat. Haa, ah, tunggu belah. Okay, dah cukup. Macam tu je. Okay. So, bila dah settle yang ni, saya pun sample. Apa yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah Okay. So so apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah apabila kita nak ni, kita boleh tengok juga preference and then kita start simulation, kita start dengan 2000. Okay, lepas tu kita tekan simulate. So bila kita tekan simulate XP, kita tekan step. Okay, bila dah run sini, dia akan masuk kat sini XP eh. So program counter ni yang dia akan bergerak. Saya akan tunjuk lebih lanjut lagi. MVI B, B masuk jadi 1. Okay, lepas tu DCR B. Apabila dia DCR B, kita tengok dekat zero flag sekarang. Zero flag jadi, alamak, zero flag pun jadi 1 lah. Dia jadi 1 juga. Sebab zero flag, early zero flag jadi 1 lah. Okay, but kalau awak balik check sini, awak boleh tengok kat sini. Awak boleh tengok-tengok lah. Betul tak apa yang saya cakap tadi? Bila decrement, jadi kosong, zero flag supposed to be jadi 1. Tapi dekat sini memang dah ada lah 1. Sebab tadi early jadi 1 dia tak nampak lah. Okay. So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah benda lah ni, dan benda lah ni kita boleh nampak secara bila kita tekan step tu kita boleh nampak apa yang saya ajak tadi tu. Awak boleh check kat sini, MOV ke, MVI ke, ADI ke, whatever apa semua awak boleh check dekat sini. Sama ke tak sama benda tu, termasuk flag-flag ni, especially zero and the carry flag. Okay, so kalau ada benda yang tak faham, so tengok dulu dekat penalar ni dan boleh nampak dia punya benda ni. Okay, loceng pun dah bunyi.